Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang terus menyertai dan memimpin hidup kita. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan senantiasa menjaga kita dalam seluruh tantangan, pergumulan, dan dalam situasi kehidupan kita. Dan firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sebelum kita mengawali seluruh tugas-tugas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Kita sama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 5 Maret 2022. Diambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Markus 16 ayat 15 ini tentu adalah salah satu ayat yang paling kita gemari dalam hidup kita. Salah satu ayat yang paling menyentuh dalam kehidupan kita. Sebuah ayat yang sering disebut dengan The Great Commission. Pengutusan orang-orang percaya untuk memberitakan Injil dan membaptiskan semua orang yang belum percaya supaya mereka menerima keselamatan. Dan tentu tugas misi inilah yang terus berjalan dari abad ke abad. Dari satu tempat ke tempat lain. Melintasi batas negara. Melintasi batas benua yang terus memijarkan ijar Injil kepada seluruh dunia. Dan ini tentu adalah merupakan satu ciri khas, satu karakter dari gereja yang sejak dahulu berdiri di tengah-tengah dunia ini. Dengan semangat misilah Injil itu tersebar ke banyak tempat. Dengan semangat misi itulah mereka yang tidak terjangkau oleh Injil kemudian mendengarkan berita keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Misi ini terus yang membangkitkan gairah dan semangat baru, yang mengubah manusia, yang mengubah kebengisan, yang mengubah kebodohan, yang mengubah kejahatan, yang mengubah kepicikan dan sikap-sikap yang membuat manusia hidup di dalam kegelapan. Dengan Injil, kabar keselamatan itu, orang-orang diubah untuk percaya kepada Yesus dan percaya secara sungguh-sungguh akan keselamatan yang daripada Tuhan. Ini juga adalah tugas gereja yang harus terus dilakukan, dilaksanakan, diemban secara sungguh-sungguh. Orang-orang percaya, setiap orang-orang Kristen, pengikut Yesus memiliki tugas dan tanggung jawab. Memiliki panggilan untuk memberitakan Injil, membaptiskan orang supaya mereka percaya di dalam tugas Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan hari-hari ini. Bagaimana tugas pemberitaan Injil dalam konteks perubahan masyarakat yang begitu besar di dalam hidup kita saat ini? Bukan hanya perubahan perilaku. Banyak perubahan-perubahan kebijakan pemerintah di setiap negara, pengaturan-pengaturan kepada masyarakat dan lain-lain dalam rangka untuk memberikan kenyamanan, menghindarkan berbagai konflik, menghindarkan berbagai ketegangan, menghindarkan berbagai potensi kekerasan yang bisa timbul di tengah-tengah masyarakat. Maka banyak negara yang mengatur, membuat regulasi-regulasi supaya masyarakat tetap tertib. Masyarakat boleh menyampaikan misi masing-masing agama, tetapi tetap harus menjaga keutuhan hidup bersama, menjaga kebersamaan, menjaga kesatuan, supaya kita dapat menghindari berbagai potensi konflik, potensi-potensi terjadinya kekerasan di tengah-tengah masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan, menimbulkan chaos di tengah-tengah masyarakat. Karena itu bagaimana orang-orang Kristen saat ini mempraktikkan, bagaimana kita mengkonkretkan perintah ini
the Great Commission ini, pengutusan Tuhan kepada kita orang-orang Kristen. Sebagai orang-orang percaya, kita tentu memang harus memahami zaman sekarang ini. Kita juga harus mengerti situasi yang berubah di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Kita boleh memberitakan Injil melalui sikap hidup kita. Kita boleh memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh memberitakan Injil melalui program-program yang dapat mengubah manusia untuk menyambut Kristus sebagai Juru Selamat dalam kehidupannya. Kita boleh memberitakan Injil bermisi kemanapun, tetapi kita juga harus tetap menjaga situasi ketentraman, menjaga keadaan-keadaan yang sejuk, keadaan-keadaan yang kondusif, yang menghindarkan kita dari berbagai hal-hal buruk yang mungkin terjadi di tengah-tengah tugas penginjilan kita. Toh, kalaupun Injil dipaksakan tetapi terjadi kekacauan, terjadi perselisihan, permusuhan, dan konflik terbuka di tengah-tengah masyarakat, Injil itu tidak lagi mendapat arti yang sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat. Karena itu gereja terus-menerus mencoba untuk mereposisi, merevitalisasi, mengreaktualisasi bagaimana Injil itu harus diberitakan dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk, masyarakat beragama, masyarakat yang hidup dalam peradaban-peradaban baru, dalam aturan-aturan yang semakin terstruktur dengan baik, tetapi Injil diberitakan di tengah-tengah kondisi itu. Marilah kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, hidup kita, bahasa, pergaulan kita sehari-hari harus menunjukkan bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan, dan itu misi yang dapat mengubah manusia. Bagaimana kita hidup dalam praktek masyarakat modern, terutama masyarakat media yang saat ini begitu terbuka, dengan berbagai media sosial, platform media-media yang semakin terbuka, kita justru hadir menyampaikan kabar sukacita itu. Apabila kita melihat sebuah kecenderungan yang kurang baik di sebagian pihak, manakala media sosial digunakan hanya untuk maksud-maksud yang kurang baik, agenda-agenda tersembunyi yang kurang bijak, maka kita sebagai orang Kristen yang hari ini mendengar berita ini, marilah kita memposting, memberitakan kabar sukacita itu melalui setiap ucapan, setiap perkataan, setiap hal yang kita tuliskan. Justru itu adalah bagian dari panggilan dan jawaban kita terhadap amanat Tuhan Yesus untuk kita pribadi lepas pribadi memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu berangkatlah di tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari, di tempat bekerja, di lingkungan-lingkungan hidup sehari-hari, bertetangga, hidup dalam persekutuan, apakah di tengah-tengah gereja dan masyarakat, hadirkan dirimu sebagai tanda dan sebagai amanat jawaban atas panggilan Tuhan, yaitu memberitakan Injil melalui perkataan, sikap, perilaku kita, tindakan kita, dan perbuatan kita. Maka kita telah ikut serta dalam amanat pengutusan agung itu, yaitu memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu hari ini, marilah jauhkanlah segala kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang mudah menyalahkan, menghakimi, kata-kata yang selalu negatif, kata-kata yang selalu sinis. Mari kita sekarang menyambut amanat tugas panggilan Tuhan Yesus kepada kita, memberitakan Injil melalui perkataan, sikap, tindakan, perbuatan, dan hidup kita sehari-hari. Itulah Injil yang membumi, Injil yang konkret di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini sebagai pemberita-pemberita Injil. Tuhan Yesus memberkati kita dengan sukacita, mengabarkan kabar keselamatan Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita sehari-hari, kata, tindakan, perbuatan, sikap kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, kami bersyukur dan bersuka cita menyambut firman-Mu yang mengutus kami sebagai pemberita-pemberita Injil. Amanat agung ini harus kami tindak lanjuti dalam tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, memberitakan kabar sukacita kepada setiap makhluk, kepada setiap orang, supaya kami sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Kristus.
terutama di zaman sekarang ini, menjadi saksi-saksi Kristus yang hadir secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam tindakan, dalam sikap kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Sertai seluruh jemaatmu supaya mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah pekerjaan mereka sepanjang hari ini, di tengah-tengah perjumpaan mereka, di tengah-tengah pergaulan-pergaulan sehari-hari. Karena itu biarlah kami sambut firmanmu ini, dan kami menjadi misioner-misioner yang diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.